Saya minta tarikan. Mana tarikan? Eh, Samsul mana? Samsul di mana? Eh, saya minta. Saya nggak main-main loh. Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak ngamuk-ngamuk pada mafia judi Beni Tiohari alias Beni. Panca mengamuk dan mengancam agar Beni memberitahu keberadaan Samsul Tarigan yang tak kunjung bisa ditangkap anak buahnya. Bahkan, Panca mengultimatum agar Samsul Tarigan yang ketua Satgas OKP itu jangan sok-sokan membangun negara dalam negara. Panca menegaskan, Beni dan komplotannya jangan lagi membuka barak narkoba dan judi di Dusun Tanjung Pama, Desa Namoru Bejulu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Dia mengatakan mereka semua harus menghentikan operasional barak narkoba dan judi tersebut. Meski bentak-bentak Beni, nyatanya Panca tak juga mampu menangkap Samsul Tarigan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Garden tuh Pak, sebagian mana sebagian, berapa tempat di tempatmu, sekali garden berapa kemarin diangkut mesin ikan, ya, ya, ayo dijelaskan Pak Dir, kamu jangan bengong aja, jelaskan. 5 orang ditangkap, 9, mana orangnya, mana semua, angkat tangan, ya, 9, ya, enggak, jangan dilawan petugas bos, ya. Jangan kau bikin negara dalam negara ya. Ini perlu saya sampaikan nih, sorry nih, ya. Itu. Kalau sudah, nah sudah tangkap polisi, sudah tertib aja ya. Narkoba, ya saya kasih tahu sama Anda nih. Tolong perhatikan baik-baik nih, ya. Saya minta tarikan, mana tarikan? Eh, Samsul mana? Samsul di mana? Eh. Saya minta, saya nggak main-main loh, ya. Itu kasih tahu, jangan membuka usaha yang begitu, nggak boleh, ya. Ayo, kamu maju nggak kampung kita nih? Jangan kau main dengan nggak benar, bos. Jangan kau pikir, kasih tahu Samsul ya. Saya nggak peduli. Tolong, jangan dibuka lapak-lapak tempat nyapu segala macam, ya. Eh, lu dengar nggak, bos? Dengar gak? Dengar Pak. Tahu sebagai apa? Kau ini mainnya, kau main buka usaha itu, kau ngomong, jangan dikebutkan lagi. Iya Pak, udah salah-salah, ya? Saya harus sampaikan sama Anda nih, bos, ya? Kalau ditangkap, kalau salah ditangkap, udah, jangan lawan petugas, ya? Kalau Anda lawan petugas, itu namanya menantang negara. Saya harus sampaikan nih. Saya nggak takut dengan apapun yang Anda lakukan, ya. Tapi kalau sudah petugas datang, baik-baik, hadapin saja. Minta maaf, Pak, siap, gitu. Ya. Anda bertanggung jawab terhadap apa yang Anda lakukan, ya. Bisa dikasih tahu, Amang? Bisa? Bisa? Ya? Bos? Iya, jangan dilawan petugas, ya. Nggak boleh. Tahu ya? Lu nggak ketemu Kapolda lu? Iya, ya. Rasa ini? Iya. Saya minta tolong nih, jangan. Kemana? Ikutin aja. Kalau sudah salah, udah tanggung jawab. Gitu loh ya. Pak, malah benar. Tutup semuanya, ya. Masa sudah kita tutup, dibuka lagi. Itu nama. Kalian tuh ngeracun ya kalian. Hah? Iya kan? Udah capek ngobati orang, kalian jualin. Cuma itu. Udah Pak Gubernur, tugas bos ya. Jangan kau bikin negara dalam negara ya. Ini perlu saya sampaikan nih, sorry ya. Kalau sudah, ah sudah tangkap polisi, udah tertib aja ya. Rekan-rekan teman-teman, jadi Pak terkait memang target kita seperti apa Pak? Proses pencegahan mereka juga patroli yang tadi